Jajan nih guys. Guys, let's go, kita jajan yang unik nih guys. Gua ada rekomendasi jajan yang ringan-ringan nih guys. Lanjut. Nah, ini dia jajanannya guys. Keripik singkong. Ini keripik terkenal banget guys. Sejam langsung habis nih, abangnya baru buka nih singkongnya guys. Bagi pecinta singkong ya, gila sih singkongnya nih, renyah banget. Ayo guys, dukung terus UMKM kecil guys, biar mereka bisa survive ya, dan juga terus jualan guys. Guys, singkongnya. Itu yang gede berapaan bang? 10.000. 10.000, mantap, gede banget guys, 10.000 guys. Terus singkongnya. Ada rasa apa aja bang, singkongnya? Pedas, manis. Pedas manis ya? Ya, original. Original. Yang itu yang pedas guys, manis. Pedas manis original. Singkongnya guys, singkongnya gede-gede banget juga tuh ya. Kalian pasti nyemil-nyemil nih guys di rumah kan PSBB tuh guys tuh. Tuh ada temannya guys, teman abangnya sebelah sana jualannya guys. Cuman nggak hujan ya guys ya. Yes, kita lihat gue pesan dua guys. Mantepan. Asin aja bang ya. Ini baru bikin bang? Jualan. Singkong mana, lokal apa luar kota? Ini pasar induk Kramat Jati. Oh ini? Iya. Laku ya, mantep ya. Untuk yang bagus. Kalau yeah, kurang bagus, nggak kurang empuk. Oh gitu. Ini yang asin udah? Iya. Gurih ya? Guys, iya. Coba bang, gue lihat bang. Nih guys, singkongnya. Duh, mantep guys. Hangat guys, tuh gue pegang hangat gila, masih fresh banget. Asin ini udah digaramin ya bang ya? Udah, pas goreng. Oke, bagi kalian yang ngisi waktu nih, cemilan singkong guys. Oke guys, itu aja review makanan gue. Tetap dukung channel gue ya guys, untuk dukung mereka UMKM kecil. Like, subscribe, share, komen guys, untuk komen apapun, biar gue selalu review makanan-makanan untuk ini guys, pedagang-pedagang kecil ya guys ya, terbantu untuk support kita guys. Oke guys, jajan nih guys, see you guys.